Nah, ini udah jadi hasil cetaknya ya. Kita menggunakan stiker transparan. Mereknya merek Evrin, ukuran A4 150 GSM, khusus injek ya. Jangan salah beli. Pakai printer Epson, tintanya tinta dye, bukan tinta art paper ya. Untuk selanjutnya kita potong sesuai ukuran. Nah, inilah hasil foto yang sudah dipotong. Setelah itu kita tinggal tempelkan di akriliknya. Kita buka kertas pembungkus akriliknya ya. Kemudian kita tempelkan stiker yang telah kita print tadi ke akrilik ya. Prosesnya kita tutup dengan stiker agar stiker tidak berbekas. Nah, kita buka, kita tempelkan ke akriliknya. Siapkan juga rakelnya ya untuk menggosoknya. Proses penempelan itu harus hati-hati, takut kemiringannya. Setelah nempel, kita buka sedikit. Nah, kita lalu gosok pakai rakel. Nah, kita gosok rakel. Jadi proses penempelannya stiker itu tidak dibuka semuanya. Nah, ini hasil penempelan. Setelah itu kita lapisi juga menggunakan stiker putih agar gambar yang telah dicetak tadi terlihat jelas. Proses penempelannya sama ya. Kita buka sedikit dulu, kita tempelkan, tempelkan sedikit. Nah, kita gosok lagi pakai rakel. Kita gosok sampai rapi, agak lama ya agar penempelan stikernya tidak gelembung. Nah, ini udah jadi satu. Kita buka, hasilnya lumayan bagus ya karena kita gosoknya dengan kencang. Oke, untuk stiker kedua prosesnya sama ya. Setelah semuanya ditempel, kita gabungkan akriliknya ya. Nah, kita gabungkan dua, kita rekatkan dengan lem power glue biasa ya. Kita pakai yang biasa aja agar rapi. Kita siapkan binder untuk menekan agar tidak geser. Nah, kita paskan dulu sudut-sudutnya. Nah, kita menggunakan binder agar tidak bergeser. Kemudian baru kita lem. Nah, lemnya nggak usah terlalu banyak, lemnya sedikit aja. Nah, tengah-tengahnya aja agar tidak kena air. Prosesnya harus hati-hati karena kalau berceceran akan kena depannya. Dua-duanya kita lem semua. Pengelemannya harus selalu hati-hati agar tidak cacat akriliknya. Oke, selesai. Kita tunggu kering dulu, baru dipindah lagi. Setelah semua sisi-sisinya dilem, nah, selanjutnya kita melakukan proses pengeboran ya. Kita siapkan bornya, kemudian kita goreng. selesai, kita siapkan ringnya atau gantungannya. Kita masukkan ringnya. Kuatkan dengan tang ya, baru dikuat. Begini hasil akhir dari gantungan kunci bahan akrilik ukuran 4x6. Teruskan. Oke, silahkan dicoba.